Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini gue akan ngasih tahu bagaimana caranya membuat sebuah audio recording yang menggunakan peralatan sederhana atau yang dinamakan tahanan untuk kalian yang suka record audio ya. Kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya untuk membuat rangkaiannya. Ayo kita persiapkan peralatannya. Dan di sebelah saya ini ada potensio. Saya menggunakan 100k ya, 100 kilo. Ini kebetulan sekarang yang merek aku sudah nggak ada, adanya merek Poly juga lumayan bagus. Ini kita menggunakan yang stereo ya, karena saya untuk sehari-hari untuk apa kalau ada liputan yang diinjilan gitu kan harus menggunakan audio recording agar suaranya jernih ya, diedit juga pun enak kalau diedit. Dan ini ada potensio yang mono ya, pakai poly juga yang 50 kilo. Dan ini kotaknya yang udah saya bikin tadi siang ya. Yang kebetulan saya bikin dua, nanti saya akan rakit yang satunya lagi. Nah, sini ada jack RCA yang udah saya pasang tadi siang ini, dan di sini ada warna merah, ada warna putih, dan yang ini nggak ada sarung ini untuk grounding. Ya, untuk pertama-tama yang kita siapkan yaitu solder ya. Kemudian timah ya. Timah. Untuk pertama kita siapkan yaitu masang groundnya ya. Kebetulan groundnya udah saya solder tadi. Posisi groundnya ada di sebelah kanan ya, di sebelah kanan dari merek Macan Poly ya. Depannya ya. Oke. Selanjutnya kita solder untuk kabel RCA-nya. Nah, kita ngambil yang warna putih itu di atas ya, kalau di dinding itu di atas. Yang merahnya ini kita solder sini ya. Groundnya kita bisa langsung gabung di sini. Siapkan cutter. Ini bisa langsung di sini. Oke, sudah oke. Kemudian kita pasang tahanannya, resistor. Sini saya menggunakan resistor 10 kilo ya. Ada yang 1 kilo ya, bisa tergantung keinginannya. Resistor ini fungsinya yaitu menahan tegangan ya, tegangannya gede atau gimana suara sendir suara tahanan di sini. Kita pasang di sini. Resistornya kita sini. Seperti ini.
kotak yang sudah kita bikin tadi disiapkan. Jangan lupa pakai pendingin juga, meredam, untuk meredam ya. Berikutnya selanjutnya kita tinggal rapi daerahnya kemarin. Jangan sampai nempel ke bagian R ini ya, karena nanti suaranya bisa dirangkai kecil. Kita sampai ke bagian output ini ya, ya itu ada tiga tapi ya, kalau yang pinggir-pinggir ya, nah, sama pinggir kalau untuk TXCA yang lanjut. Kemudian kita sambungkan kabel ground-nya ya. Ground-nya itu bisa nempel ke body nggak apa-apa. Nempel sama pendingin ini juga ngerok. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk R-nya itu ya sama-sama pinggir ya, sama pinggir. Ini satu R-nya. Kalau yang kurang jelas, sini titik komnya. Selanjutnya tinggal kita pasang bautnya. Jadi teman-teman yang buat sendiri itu bingung bagaimana cara periksa lainnya. Jadi recording ke kamera untuk video oke. Cukup dua dan tinggal kita tes hasilnya. Dan yang ini kita bisa tes menggunakan DVD player, dan yang ini kita bisa gunakan jack RCA dan jack 3.5. dan kita tes untuk sementara ini kita menggunakan DVD player. Kita tinggal mainin ininya yang tadi udah kita bikin tadi. Kita setting dari nol ya. Kita ini kalau bisa putar ke searah jarum jam volumenya.
Kita taikin dikit-dikit. Oke, untuk audio recordnya sudah selesai. Nah, ini jangan terlalu over. Terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya, semoga bermanfaat untuk kalian yang belum tahu cara buatnya. Nanti kalau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih.